Janganlah kamu mencampur adukkan perkara kebenaran yang telah diturunkan, iaitu wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi mereka, iaitu Nabi Musa AS, dicampur adukkan dengan perkara-perkara yang mereka ada-adakan. Takhtari'una, kerana orang-orang Bani Israel, iaitu pendeta-pendeta mereka, ulama mereka, telah mengubah suai isi kandungan Taurat. Ya, mereka telah melakukan tahrif. Yuharrifuna al-kalim 'an mawadi'ihi, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian أو تذكرونه في تأويله حتى يشتبه الناس حتى يشتبه أحدهما بالآخر. Baik. Ataupun kamu, dia kata, menyebutkan takwil-takwil ayat dalam surah, dalam kitab Taurat, sehingga menimbulkan keraguan, sehingga menimbulkan syubhat. Ini dilakukan oleh golongan Bani Israel, iaitu pendeta-pendeta mereka sejak dahulu. Sebab itu pada hari ini, para sarjana Islam menyatakan bahawa apa yang dipegang oleh Bani Israel pada hari ini bukanlah kitab Taurat yang sebenar, tetapi mereka berpegang kepada kitab Talmud. Kitab Talmud adalah tafsir kepada Taurat yang dilakukan oleh para pendeta mereka, yang mana kitab Talmud ini jauh berbeza dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ada ayat-ayat dalam kitab Taurat telah ditafsirkan dengan cara yang menyeleweng.
kemudian menjadi pegangan di kalangan pengikut-pengikut mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melarang mencampur adukkan kebenaran dengan perkara yang batil. Baik, wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dalam tafsir As-Sa'di, jadi dalam tafsir As-Sa'di iaitu Taisi Karim Rahman, dia kata wa la talbisul haqq, dia kata taftalitul haqq bil batil wa taqtumul haqq fanahahum an syai'ain. Golongan Bani Israel telah dilarang oleh Allah Ta'ala daripada melakukan dua perkara. Pertama, dia kata an khaltil haqqi bil batil wa kitmanul haqq. Mereka ditegah oleh Allah Ta'ala daripada mencampur adukkan benda yang betul dengan benda yang salah. Ya, yang benar sebagaimana diturunkan kepada Nabi Musa. Yang salah ialah cara mereka mentakwil ayat-ayat Taurat, jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ya? Kemudian mereka menyembunyikan kebenaran. Dua benda ini. Dua benda ini, bila Allah Ta'ala tegak, bermakna apa? Bermakna golongan pendeta mereka memang kuat. Mencampur adukkan kebenaran dengan benda yang batil. Dan menyembunyikan kebenaran dalam kitab Taurat. Sebab itu, apabila kita belajar tafsir ayat Al-Ahkam, kita akan jumpa bagaimana contohnya ayat berkaitan dengan zina. Al-zaniyatu wa-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ada diriwayatkan bagaimana bila mana orang Yahudi yang berzina, ya, hendak dihukum, berjumpa dengan Nabi SAW, bagi dia membawa kes itu kepada pendeta mereka, pendeta Yahudi, pendeta Bani Israel. Kemudian ditanyakan apa hukum bagi orang yang berzina yang telah berkahwin, iaitu hukuman rajam. Ya? Orang yang belum kahwin, ayat tadi menyebut sebab fadidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian dalam Quran dia ada ayat mansukhah asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya farjumuhuma. Bila tanya kepada Bani Israel, pendeta mereka, apakah betul dalam kitab Taurat kamu ada hukuman rejam bagi orang yang berzina dan telah berkahwin? Mereka kata tak ada. Yang ada ialah orang yang berzina, apa hukuman dia? Diconteng muka. Dia kata, conteng muka dengan aram dan dipamerkan, dibawa berarak keliling kampung, malukan dia. Ketika itu, Nabi SAW minta supaya lihat di manakah dalam kitab kamu yang mengatakan demikian. Dan Nabi SAW tidak boleh membaca. Kita tahu baginda itu ummi. Maka dibukakan kitab itu oleh pendeta Yahudi dan mereka menutup bahagian ayat yang menyatakan ayat rajam. Bila diminta buka bahagian yang ditutup itu dan dibaca oleh Bani Israel, dibaca oleh orang Yahudi yang berada di situ, menunjukkan bahawa ada ayat, memang ada ayat-ayat rajam, ayat rajam dalam kitab mereka. Jadi menyembunyikan hukum yang terdapat dalam Taurat merupakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Larangan ini bukan sahaja kepada golongan Bani Israel, ulama-ulama mereka, tetapi juga kepada ulama-ulama Islam. Ulama-ulama yang mengikut ajaran Quran dilarang oleh Allah Ta'ala daripada mencampur adukkan benda yang betul dengan benda yang salah, dan kita juga dilarang daripada menyembunyikan hukum yang sebenar. Ya? Sebab itu al-'ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Kaedah dalam Quran, ya? Pengajaran ayat-ayat Quran ini diambil dengan lafaz yang umum. Maknanya pengajarannya umum untuk semua orang, bukan dengan sebab khusus ayat itu diturunkan ataupun kepada ayat itu dari kepada siapa ayat itu ditujukan. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, sebenarnya juga larangan kepada ulama-ulama Islam di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mencampur adukkan benda yang benar dan salah ataupun menyembunyikan ilmu. Baik.
Kemudian disebut di sini لأن المقصود من أهل الكتاب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل. Yang dimaksudkan dengan ayat ini ataupun yang dimaksudkan dengan demikian itu daripada kalangan ahli kitab dan ilmu. Di kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi Bani Israel ini, dia ada golongan berilmu, ulama-ulama mereka yang Allah sebut dalam surah lain, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan mereka, iaitu Bani Israel, terdapat a'immah dan ulama. Saya ingat dalam Tafsir At-Tabari, Muhammad bin Jarir mengatakan a'immah di sini maknanya ulama. Di kalangan Bani Israel, Allah lantik ada ulama-ulama. Yahduna bi amrina, mereka itu memberi petunjuk dengan perintah kami. Maknanya selagi mana mereka berpegang teguh dengan Taurat, mengajar dan mendidik masyarakat, rakyat ataupun umat Bani Israel ini dengan ajaran Taurat, mana mereka menjalankan tanggungjawab dan amanah mereka. Ya, lamma sabaru, sedangkan mana mereka kekal bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu ya adalah dengan ayat-ayat kami mereka yakin. Baik, jadi itu tugas ulama-ulama Bani Israel, termasuk ulama-ulama Islam, supaya mereka itu menjelaskan kebenaran. Ya, tugas ahli kitab yang berilmu iaitu membezakan antara perkara yang hak, tamyizul hak, maknanya menzahirkan kebenaran supaya orang-orang yang hendak mencari petunjuk dapat mengambil petunjuk dan mengikut jalan yang benar yang ditunjukkan oleh para ulama tersebut. Ya? Jadi kalau mereka itu jujur dengan ilmu mereka, sepatutnya mereka itu mampu memberi petunjuk bagi sesiapa yang hendak mencari petunjuk Allah Ta'ala. وَيَرْجِعُ طَالُونَ, dan orang-orang yang sesat boleh kembali ke pangkal jalan. Itu dia. Peranan ulama-ulama Bani Israel ialah bila mereka berpegang teguh dengan kebenaran, orang-orang yang sesat boleh berpatah balik. Boleh berpatah balik kembali ke pangkal jalan dan tidak terus berada dalam kesesatan. Kemudian hujah, dan mereka juga berperanan untuk menegakkan hujah ke atas orang-orang yang menentang agama. Patutnya macam itu. Ini ulama-ulama Bani Israel, dia yang sesatkan orang, dan dia pula yang buat orang melawan agama, menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menerangkan ayat-ayatnya, ya, dan mufassala ayatuhu, memperincikan ayat-ayatnya dan menerangkan keterangan-keterangan petunjuknya, supaya dapat dibezakan kebenaran daripada perkara yang batil. Dia kata litastabina sabilal muhtadina min sabilil mujrimin, supaya dapat perbezaan nyata, nampak ada beza jalan yang perlu dilalui oleh orang-orang yang mencari petunjuk dengan jalan orang-orang yang mujrimin. Mujrimin ni orang yang buat dosa. Kalau ulama berperanan dengan peranan mereka yang sebenar, boleh nampak orang yang ikut jalan yang lurus, orang yang ikut petunjuk Allah, boleh nampak beza dengan jalan orang-orang yang menderhaka kepada Allah Ta'ala. Mujrimin juga dengan mana orang-orang yang menderhaka. Jarimah makna jenayah. Jadi mujrimin ni orang yang buat jenayah, orang yang buat dosa, orang yang menderhaka kepada Allah Ta'ala. فَمَنْ عَمِلَ بِهَذَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ مِنْ خُلَفَاءِ الرُّسُلِ وَهُدَاتُ الْأُمَمِ. Itu dia. Siapa-siapa di kalangan Bani Israel, ulama-ulama mereka yang menjalankan kerja ni, kerja apa tadi? Kerja memberi petunjuk, ya, tidak menyembunyikan ilmu, tidak menyembunyikan kebenaran, bermakna mereka itu ialah
pengganti-pengganti rasul-rasul. Sama juga dengan Islam. Ya, sebab itu disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah waris nabi-nabi. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa innal anbiya la yarithu dinaran wala dirham. Para nabi, ya, termasuk juga rasul, tidak mewariskan harta benda berupa wang emas ataupun perak. Walakin warasul ilm, tetapi mereka, para nabi-nabi, mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihardin wafir. Hadis sahih. Siapa yang mendapatkan ilmu, maka mereka mengambil bahagian pusaka yang besar atau bahagian pusaka yang sangat bernilai daripada kalangan nabi-nabi. Sebab itu bila wafat nabi-nabi di kalangan Bani Israel, yang menggalang ganti kerja nabi-nabi dan rasul ni siapa? Ulama mereka. Ulama termasuk juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menggantikan kerja Rasulullah siapa? Ulama di kalangan mereka. Bermula dengan generasi para sahabat. Mereka ganti tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas menjadi tempat rujukan untuk orang minta fatwa, bukan celah-celah orang. Khalifah Umar bin Khattab merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud dihantar oleh Umar bin Khattab ke Iraq menjadi qadi, menjadi apa, tempat rujukan. Orang tanya fatwa kepada dia, orang yang bertelingkah tentang apa-apa masalah, dia jadi hakim. Mengganti kerja Nabi SAW, menafsirkan ayat-ayat Quran, menerangkan hukum-hukum. Ya, sebab itu bila turun ayat-ayat seperti ini kepada umat Islam, ya, turun kepada Nabi Muhammad SAW, dibacakan kepada para sahabat, mereka mengambil pengajaran. Sesiapa yang berilmu di kalangan para sahabat, mereka tidak mahu mencontohi para ulama di kalangan Bani Israel. Ya, kerana peranan ulama ialah bila mana mereka itu menjadi khulafa'ur rusul, ya, pengganti kepada rasul-rasul. Mereka juga menjadi hudatul umam, orang-orang yang memberi petunjuk di kalangan umat. Wa man labisa al-haqqa bil batil falam yumayyiz hadha min hadha ma'a ilmihi bidzalika wa katama al-haqq alladhi ya'lamuhu wa amara bi idharihi fa huwa mu'adu jahannam wa al-yazib. Ini disebut oleh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Kathir Rahman. Baik, dia kata kalau orang yang betul-betul amanah dengan ilmu, maknanya dia menjalankan tanggungjawab seperti yang diperintahkan oleh Allah tadi, menjadi petunjuk kepada umat supaya umat berada atas landasan yang benar. Sesiapa yang mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, ya, dan tidak membezakan antara ini dan ini, ini dengan ini, apa, benda yang betul dengan benda yang salah, tidak dibezakan, sama je, tak mau cakap benda yang betul, tak nak cakap hukum yang sebenar, halal dan haram, sedangkan mereka ada ilmu tentang benda tu, mereka ada ilmu tentang hukum itu, dan mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka mengetahuinya, ya, yang mereka diperintahkan untuk menzahirkan kebenaran itu, maka mereka itu adalah penyeru-penyeru ke arah neraka jahannam. Sebab itu ulama, tuan-tuan, dia kalau buat kerja dia, dia menjadi penyeru-penyeru ke arah syurga Allah Taala. Tapi bila dia tak jalankan peranannya, dia menjadi penyeru-penyeru ke arah neraka jahannam. Sebab itu hari ini, tuan-tuan, umat Islam di kalangan ulama-ulama Islam, telah berlaku benda ini. Ya, di setengah-setengah negara ada yang sanggup berfatwa puasa Ramadan tak wajib sebab ikut cakap pemimpin pemerintah. Ada yang sampai keluarkan hukum, ya, bahawa riba itu tidak haram. Ada yang sampai berfatwa, ya, macam-macam fatwa, kita pelik-pelik punya fatwa. Ada di negara-negara Arab, saya tak perlu sebut negara-negara mana dan siapa mufti-mufti itu, saya tak nak sebut. Tetapi ada golongan-golongan ini.
ulama musuh, ulama yang jahat. Generasi awal Islam sangat berhati-hati dalam hal ini. Mereka mengambil pengajaran daripada ayat ini, bagaimana Allah murka kepada ulama-ulama Bani Israel kerana menyembunyikan ilmu, kerana mencampur adukkan benda yang betul dengan benda yang salah. Mereka sangat berhati-hati. Tetapi ulama-ulama yang kemudian, ya, waliyazubillah, mereka telah gagal menjalankan amanah mereka sebagaimana yang Allah Taala perintahkan. Kemudian dia kata li'anna an-nasa la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim. Kerana orang ramai, kenapa ulama ni penting? Kerana orang ramai mereka tidak dapat mengikut perintah-perintah agama mereka atau urusan agama mereka tanpa panduan para ulama. Kerana mereka tak mampu nak baca kitab. Kitab yang mana mereka tak mampu nak faham Quran. Mereka tidak mampu untuk mengetahui halal dan haram kecuali dengan tunjuk ajar para ulama. Bila mana para ulama tidak menjalankan kerja ini, maka orang ramai pun jadi sesat. Sebab itu orang yang mula-mula masuk neraka siapa, tuan-tuan? Orang jahil ke orang alim? Orang alim. Orang alim yang dulu masuk api neraka, ya, minta jauh daripada keadaan kemuliaan dan nasihat katuna fi amri dinihim fi ghairi ulama'ihim. Dia kata fakhtaru li anfusihim ihdal halatain. Baik, kita tengok pada ayat berikutnya. Okey. Wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun. Baik, dalam kitab Asasul Bayan ni, di hujung ayat tadi kan disebut wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun, dia kata ziyadah taubihihim, taubihi halihim. Kenapa kamu campur adukkan kebenaran? Kenapa kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu tahu? Apa kataan wa antum ta'lamun itu ialah Allah Ta'ala nak menegaskan betapa buruknya keadaan ulama-ulama Bani Israel, ya, taubihi ataupun takbihi. Ya, takbihi ni maknanya kehinaan atau keburukan, ya, keadaan ulama-ulama yang tidak menjalankan amanah mereka. Baik, ayat berikutnya wa aqimus salat wa atuz zakat wa rka'u ma'ar raki'in. Dan hendaklah kamu mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan hendaklah kamu rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Mana ayat ni? Mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, di anna solat wa zakata kata wasiyata kulli din. Solat dengan zakat ini adalah perkara wasiat Allah Ta'ala dalam semua agama, dengan makna semua nabi-nabi dan rasul-rasul diperintahkan solat, diperintahkan zakat, semua dia, ya, sebagaimana kita diperintahkan solat dengan syariat yang diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu pun dia ada solat dengan kaifiat, ya, kaifiat yang diberikan kepada Nabi mereka, Rasul mereka. Di samping itu mereka juga ada zakat dengan kaifiat atau cara yang ditentukan mengikut syariat mereka juga, ya. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhajan. Di tiap-tiap Nabi dan Rasul ni dan umat dia, Allah Ta'ala telah berikan syir'atan wa minhajan, syariat mereka sendiri dan peraturan hidup mereka yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana Bani Israel, mereka juga diperintahkan salat dan mengeluarkan zakat, dan larangan daripada memisah-misahkan kewajipan antara dua ini, kepatuhan ini, kita umat Nabi Muhammad SAW juga. Sebab itu tuan-tuan, awal-awal peristiwa yang berlaku ketika wafatnya Rasulullah SAW, bila mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi dilantik dengan cara syura, dibai'ah menjadi khalifah. Khalifah mana apa? Khalifah mana pengganti Khalifatul Rasulillah. Ya Khalifatul Rasulillah. Mula-mula dia dipanggil apa? Dia tak panggil Amirul Mukminin. Dia panggil Ya Khalifatul Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Siapa yang panggil dia?
sahabat. Iaitu dalam, kalau kita baca dalam tarikh khulafa, yang menyebutkan siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Walau ada, mungkin ada sebelum tu ada orang sebut juga, tapi yang saya baca, dia ucapan khalifah, panggilan khalifah ni disebut oleh Umar bin Khattab. Bila tuan-tuan, ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia nak berperang dengan orang-orang yang tak bayar zakat, dia panggil mani'uz zakat. Mereka itu mendirikan solat di bawah tu, cuma tak nak bayar zakat. Sebab dia kata zakat ni dulu kami janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah dah tak ada, kami tak nak bayar, kami nak sembahyang. Mereka sudah mula mengisahkan antara solat, solat satu hal, zakat satu hal. Kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan tentera supaya memerangi golongan ini. Lalu Umar bin Khattab tak setuju dan ramai lagi sahabat tak setuju. Kerana ketika itu ramai orang murtad di belah-belah lain, di belah Yaman, di beberapa keadaan di Bahrain. Ada orang murtad di luar Madinah, murtad dan mengikut Nabi palsu. Patutnya golongan ini perlu diperangi, bukan golongan yang tak bayar zakat. Mengikut pandangan para sahabat, yang tak bayar zakat ni kita biar dulu, kerana mereka masih lagi mendirikan solat. Apa kata Umar bin Khattab? Ya khalifah Rasulillah, anqatil ahli al-qiblah, wahai pengganti Rasulullah, dipanggil kepada saya wahai pengganti Rasulullah, apakah kita nak berperang dengan mana kita boleh membunuh golongan-golongan ahli kiblah? Ahli kiblah ni pasal apa? Pasal mereka masih sembahyang, mereka masih mendirikan solat. Yang murtad ikut Musailamah al-Kadzdzab, yang ikut Nabi palsu, yang tu kita kena lawan. Yang ini mereka sembahyang, biar dulu. Sayyidina Umar diwakilkan oleh ramai sahabat yang tak setuju dengan tindakan untuk memerangi golongan tak nak bayar zakat. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas." Hadis ni ada banyak riwayat, makna sama. "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah, wa yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah." فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ اللَّهُ. Tidakkah kamu ingat Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Di sini makna apa? Orang-orang yang pernah didakwahkan Islam kemudian menentang balik, menentang Islam, macam golongan Quraisy. Sebab itu Islam bukan kita berperang dengan orang yang kita nak dakwah. Yang kita nak dakwah, kita dakwah. Tapi bila kita dah dakwah dia, macam Quraisy 13 tahun didakwah, kemudian memerangi Islam. Bila orang hijrah ke Madinah pun diperang. Yang ini kata Nabi SAW, "Umirtu an uqatil an-nas." Aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam. Tak cukup kata itu, lalu mereka mendirikan solat. Cukup setakat itu? Tak cukup. Mereka mendirikan solat dan mereka mengeluarkan zakat. Sekiranya mereka melakukan demikian ini, maka terpeliharalah harta benda di ma'amu amwalah. Terpeliharalah nyawa mereka dan darah mereka dan harta benda mereka daripadaku. Maknanya aku tak akan ganggu nyawa mereka, darah mereka dan juga harta benda mereka, bahkan terpelihara dengan Islam. Dan ya, kecuali dia kata dengan hak Islam, bila mana melanggar hukum-hukum Islam yang dibolehkan bunuh, seperti murtad, seperti berzina setelah berkahwin, seperti apa lagi yang boleh bunuh? Murtad, ya, seperti bunuh, kisah, kesalahan kisah, iaitu an-nafs bin-nafs, bunuh nyawa dibalas nyawa. Lain daripada itu, aku tak boleh bunuh. Terpelihara darah mereka dan harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam, dan ketentuan mereka itu berserah kepada Allah. Menunjukkan hadis ini bahawa Nabi Muhammad SAW tak membezakan mengucap syahadah, solat dengan zakat.
Bila ada golongan yang mula memisahkan, mengucap syahadah ke Tuhan, semayang ke Tuhan, zakat ke Tuhan lain, memisah-misahkan antara rukun-rukun Islam, maka terlerailah perjanjian untuk menjaga nyawa dan harta benda mereka. Maknanya boleh diperangi. Tuan-tuan, ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab mula-mula tak setuju, tuan-tuan. Dia dengar hujah Khalif, dia dengar hujah Khalifah, mendengar hujah Sayyidina Abu Bakar, dia tahu bahawa orang yang dilantik menjadi khalifah ni memang tak salah. Memang tak salah. Nabi SAW tak salah pilih orang. Ketika hari wafatnya Nabi SAW Husnain tu, waktu duha, subuh itu siapa jadi imam? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan perintah Nabi SAW. Nabi yang perintah dia. Ya, muru Abu Bakrin ayyuhan nas bisalah. Perintahkan Abu Bakar supaya dia mengimamkan orang ramai untuk mendirikan solat. Dan zaman itu siapa jadi imam, dia pemimpin. Nabi SAW pergi musafir berperang. Siapa dilantik jadi imam, dia adalah pemangku pemimpin. Kalau hari ini jadi pemangku Perdana Menteri. Bila Perdana Menteri pergi luar negara, siapa pemangku? Ah, macam itulah. Zaman itu siapa jadi imam, dialah menjadi pemangku. Nabi SAW balik daripada musafir, okey, habis. Jadi masa nak wafat Nabi SAW, siapa yang jadi khalifah? Siapa yang jadi imam? Nabi SAW menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Dan pilihan Nabi SAW tak salah. Tepat. Kerana Sayyidina Abu Bakar ni memiliki kecerdikan dan ilmu yang tak ada bagi sahabat yang lain. Jadi pilihan dia untuk memerangi orang yang tak nak bayar zakat ni betul. Kerana memisahkan antara solat dengan zakat adalah satu bentuk kekufuran dan boleh diperangi. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat pada ayat ni pun, golongan Bani Israel juga diperintah oleh Allah, wa aqimus salata wa atuz zakat wa rak'u ma'ar raki'in, dan hendaklah kamu rukuk bersama dengan golongan yang rukuk, dengan makna golongan yang tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis tuan-tuan, di situ ada tanda makrah tu berhenti. Dan kita sambung pada ayat atamurunan nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Apakah kamu hanya menyuruh orang ramai supaya berbuat baik sedangkan kamu lupakan keadaan diri kamu? Suruh orang ramai, kamu tak ramai. Ya, ini perintah apa ni? Kepada ulama-ulama Bani Israel dan juga kepada kita juga. Ya, bukan hanya kita suruh perintah ke orang, cakap ke orang sedangkan kita tak beramal. Ya, wa antum tatluna kitab, sedangkan kamu golongan yang membaca kitab. Ya, afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Kita akan masuk ayat ni tafsirannya pada kuliah akan datang, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-tawheed. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung tadi. Dua ayat.